Selanjutnya, kita akan membuat salah satu produk baru hasil inovasi Pak Rahmat Hidayat. Namanya adalah stik ikan haruan. Bahan untuk membuatnya hampir sama dengan membuat kerupuk tadi, pemirsa. Hanya saja di sini menggunakan lebih banyak bumbu. Perbedaan yang mendasar terletak pada penambahan keju dan mentega serta penggunaan tepung ketan. Langkah pembuatannya hampir sama persis dengan membuat kerupuk tadi. Pertama, daging ikan dimasukkan dengan mencampur garam dan ditambahkan sedikit air. Kemudian di blender hingga halus. Lalu ditambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini takarannya seberapa, Pak? Ini takarannya 100 gram. 100 gram. Kenapa enggak? Yang tadi kan dipotong-potong biasa aja kecil. Kalau ini kenapa harus di blender dulu, Pak? Kalau ini dia memakai alat tembak. Kalau dia tidak halus, tidak halus, akan menyumbat lubang keluarnya bahan baku, bahan tutupnya. Berarti harus benar-benar halus ya, Pak? Halus. Kemudian ditambahkan gula. Ini 200 gram. Ditambahkan lada halus. Dan ditambahkan ketumbar lalu bumbu penyedap. Rasanya tadi apa? Setelah bumbu tercampur rata, kemudian dimasukkan keju dan mentega. Kenapa sih, Pak, terpikir untuk mengkombinasikan ikan haruan sama keju itu, Pak? Yang pertama, kita sering lihat-lihat acara lektosionil, itu banyak di situ bahan-bahan produk tradisional yang diolah oleh bangsa Indonesia. Jadi kita lihat di situ dia punya bikin steak rumput laut. Sedangkan kita kan dari bimbingan dinas perikanan, kenapa kita tidak bikin steak ikan haruan dan bergizi? Iya. Kita coba. Awal-awalnya ya banyak juga kendalanya. Banyak kendalanya ya, Pak. Dari hasil yang tidak memuaskan, tapi kita mendapatkan semangat. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hasilnya bagus. Malah pesanan kita banyak ya, banyak, Pak. Oke. Dan juga tidak lupa dukungan dari OKM-OKM kawan kita yang ke Tabalong. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian dimasukkan ke dalam wadah untuk dicampur kembali dengan tepung ketan dan telur ayam. Langsung diaduk ya, Pak. Selanjutnya diaduk menggunakan tangan hingga adonan tadi tercampur rata. Berarti produk Bapak di sini semuanya ada berapa jenis, Pak? Untuk bahan produk kita ada dua bahan baku, yaitu untuk bahan kering sama bahan basah. Kalau dia bahan basah seperti siomay, sosis, donat. Oh, berarti ada siomay, sosis, donat. Sosis, pentol. Jadi kalau sejenis pentol, sosis itu kita punya varian rasa macam-macam. Jadi orang alergi udang kita ada punya ikan. Ikan. Orang tidak bisa makan ikan haruan ada lele. Jadi banyak varian ragam rasa. Kalau untuk bahan keringnya seperti kerupuk, steak yang kita bilang kacang telur haruan tadi yang iya, berarti ada 3 produk yang kering ya, Pak? Iya, ini. Yang kerupuk, steak sama kacang telur haruan. Oh, yang basah tadi ada pentol, pentol, siomay, donat udang sama sosis. Donat udang, Pak? Iya, donat udang. Dia bentuknya seperti donat. Setelah adonan tercampur rata, kemudian adonan tadi dimasukkan ke sebuah alat modifikasi Pak Rahmat Hidayat sendiri. Jadi selanjutnya adonannya dimasukkan ke alat tembak yang tadi ya, Pak? Alat tembak. Fungsinya ini banyak. Jadi kalau untuk membuat sosis, sosis ini juga yang kita bisa pakai. Juga. Sosis. Selain dari steak. Dan teman kita kan ada nyarankan kenapa tidak pemutar yang seperti akar pinang. Oh iya. Kalau ini kan adonannya nggak seperti kalis. Nggak kalis banget ya, Pak. Jadi dia tidak bisa kayak seperti ini kan
dia bisa memakai seperti alat pemutar mie. Ini kalau ini udah harus memakai udah lebur ya, Pak? Alat tembak mie. Dia agak encer begitu. Kita masukkan dulu. Langsung ini habis dimasukkan langsung ditembak. Langsung ditembak ke atas, ke dalam wajan yang sudah dipanaskan sudah, sama minyak goreng. Minyak gorengnya sudah panas ya, Pak. Minyak pun kita harus memakai minyak yang bukan takaran lah. Selainnya yang kita pakai kemasan. Oh, yang kemasan. Dengan menggunakan alat tersebut, adonan tadi langsung disemprotkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Langsung ditembak gitu aja, Pak? Iya, langsung. Saya pernah nyoba, Pak? Iya, bisa. Nembaknya memutar ya, Pak? Enggak, dia di tempat itu aja boleh? Iya, di tempat itu. Tapi enggak manjang gitu ya, Pak? Ya, terus. Oke. Ya, sudah habis. Habis, Pak. Iya, Berarti ini sudah mulai ngembang, berarti mulai proses ngembang. Pemasakan itu sebentar aja ya, Pak? Sebentar aja. Oh. Gitu. Nanti warnanya sudah mulai. Sudah mulai agak kecoklatan. Iya, langsung diangkat. Nanti kalau sudah matang ya, Pak, ada campuran bumbu lagi nggak, Pak? Nggak? Kayak kita, gini aja? Kita masih ada campuran bumbu, tapi kan kebanyakannya masyarakat kita dominan yang original. Oh, sukanya yang original. Iya. Ya, kita punya varian rasa juga yang rasa asin, manis, ada yang balado. Ada. Jadi tapi kebanyakan minatnya yang ini, original. Oh iya. Setelah digoreng beberapa menit hingga adonan berubah warna menjadi kecoklatan, itu merupakan tanda stik ikan haruan masak. Ini ada sirup. Oh, yang besar ini kan? Oh. Sudah masak. Baru ditiriskan ya, Pak? Iya. Stik ikan haruan yang masak diangkat lalu ditiriskan. Nah, ini pemirsa, ini adalah stik ikan haruan yang sudah matang tadi. Kita tiriskan dulu langsung ya, Pak. Sama teman-teman yang udah Bapak goreng duluan tadi ya, Pak. Oke. Baru setelah ini kita apakan, Pak? Ditiriskan dulu baru. Ditiriskan sebentar. Sudah, minyaknya sudah agak mengering, baru kita packing atau dikemas. Oh, baru di packing atau dikemas. Selanjutnya kita masuk ke proses pengemasan nih, pemirsa. Untuk menekan biaya produksi, Pak Rahmat Hidayat membuat sendiri kemasan yang ia gunakan. Keahlian ini ia dapat setelah mengikuti pelatihan di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Untuk membuat kemasan berbentuk standing food, Pak Rahmat masih menggunakan alat yang sederhana. Pertama, plastik PV yang aman digunakan untuk makanan, dijentik-jentik pada bagian ujungnya untuk membuka lembaran plastik tersebut. Setelah terbuka, potong sisi bawah menggunakan gunting. Untuk membuat bagian bawahnya, potong plastik PV tadi dengan ukuran 5 cm. Setelah dipotong, kemudian potongan tadi dibuka dan dimasukkan pelindung yang terbuat dari kertas. Pelindung ini berguna agar panas sealer tidak menembus di kedua sisi plastik. Kemudian satukan potongan plastik tadi dengan plastik yang sama. Lalu rekatkan menggunakan sealer. Setelah sudah, kita lepas. Baru kita bikin bentuk. Masukkan. Tekan tangan satu, baru pinjul ke belakang. Ke dalam. Dia sudah berbentuk selingkuh. Berarti tadi ada proses apa tadi, Pak? Seller ya? Seller ya, alat pemanas. Seller. Nah, ini pemirsa Ragam Tabalong, ini tadi saya juga kurang terlalu mengerti cara bapaknya membuat
apa tadi, standing food ya, Pak? Ya, buat kemasan standing food. Di styler beberapa kali sampai jadi seperti ini. Jadi bisa didirikan ya, Pak, kemasannya. Oke. Kemudian keripik ikan haruan yang sudah kita buat tadi dimasukkan ke dalam kemasan dengan ukuran 200 gram. Habis itu kita seler kembali. Oke. Kasih tempe. Yang terakhir kita bikin merek atau label produk. Oh, baru dikasih merek. Sip. Selesai ya, Pak. Nah, pemirsa Ragam Tabalong, ini adalah kerupuk ikan haruan yang sudah siap kemas dan siap untuk dipasarkan ya, Pak. Oke, ini beratnya 200 gram ya, Pak. Beratnya 200 gram. Dan harganya berapa, Pak? Cuman Rp10.000. Cuman Rp10.000 sudah bisa mendapatkan kerupuk ikan haruannya Bapak Dayat ya, Pak. Oke. Aman tanpa obat. Aman tanpa bahan obat pengawet. Oke, dan sehat pastinya, Pak. Dan untuk kemasan stik ikan haruan, Pak Rahmat Hidayat mengemas dengan kemasan 130 gram. 100 berapa? 30 ya, Pak? Ya, kasih satu. Nah, pas, Pak. Itu kita masuk. Oke. Saya sambil icip-icip ya, Pak. Ya, makan. Enak, Pak. Gurih, terus rasa kejunya juga kerasa, ikannya juga ada. Ini pas ya, Pak, buat orang yang sekarang kan anak-anak juga sudah kurang terlalu suka makan ikan ya, Pak. Iya, makan ikan. Jadi ini bisa jadi alternatif ya, untuk Pak. Cemilan alternatif untuk ya kurang suka makan ikan. Sekaligus juga mendukung program pemerintah ya, Pak, gemar makan ikan. Oke. Okay. Saya boleh nyoba nyalonnya, Pak? Bisa. Ya, sudah. Kayak gini ya, Pak? Bisanya sebelah. Kayak gini ya, Pak. Kalau dia sudah panas, diamkan dulu sebentar. Kayak gini, ya, terus tutup. Iya, ini tarik. Gini. Tarik. Ya, tekan. Berapa lama, Pak? Kalau sudah mati, lampu kontrolnya mati, tunggu dulu. Ya, diamkan dulu. Ya, baru dibuka. Buka. Iya. Lengket, Pak. Iya. Oh, udah. Jadi, satu sudah kali siap lagi. Oh, satu kali lagi ya, Pak? 3 cm. Berarti sampai sini ya, Pak? Iya. Kita ngambil patokan sini bisa, di sini bisa. Kayak gini ya? Habis, ya, kayak gini. Nggak ditarik, Pak? Iya, sudah. Iya, sudah. Sampai lampu indikatornya di sini mati ya, Pak? Iya, iya, udah. Sudah. Habis itu dipotong rata. Siap. Habis itu baru kita bikin label produk. Baru ditaruh label produknya Bapak ya, Pak? Dia punya ciri khas produk Tabalong. Khas oleh-oleh Tabalong. Khas oleh-oleh Tabalong. Nah, ini tadi produk stik keju ikan haruan dan sudah siap juga dipasarkan. Kalau yang di daerah sekitar Tanjung bisa dapetinnya di Pokta ya, Pak. Pusat oleh-oleh khas Tabalong yang di letaknya di jalan Insinyur Muhammad Nur. Nah, di situ nanti bisa ditemukan. Semua aneka makanan serba ikan produksi Fitri ini dipasarkan di pusat oleh-oleh khas Tabalong dan di beberapa minimarket yang ada di Kabupaten Tabalong hingga Banjarmasin. Produk makanan ini dijual dengan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp30.000. Oke, nah kita tadi sudah belajar banyak sama Bapak Dayat bagaimana cara mengolah olahan ikan haruan tadi menjadi berbagai macam camilan. Nah, contohnya ini tadi kerupuk ikan haruan, terus ada stik ikan haruan, kacangnya kacang juga ya, Pak, ini pentol ya, Pak? Pentol. Nah, sama ini sosis. Jadi, bagi yang tidak gemar makan ikan, bisa nih banyak alternatif lain untuk bisa makan ikan, ya, buat anak-anak khususnya. Jadi, saksikan terus Ragam Tabalong. Kami akan terus mengeksplor ragam wisata dan ragam budaya yang ada di Kabupaten Tabalong, hanya di TV Tabalong, TV Kebanggaan Bumi Sarabakawa. Terus saksikan Ragam Tabalong, karena kami akan terus memberikan tayangan yang akan menginspirasi Anda.
hanya di TV Tabalong, TV kebanggaan Bumi Sarabakawa.